kembali lagi dengan gua Eric Burix di channel gua di sini, my friends, The Burix TV. Yeah. Di sini gua akan ngebahas tentang Dr. Martens, my friend. Tapi Dr. Martens kali ini gua tidak ngebahas semuanya, tapi gua akan ngebahas yang lebih detailnya lagi dan lebih spesifiknya lagi. Di sini gua sekalian mau nge-review sepatu Dr. Martens yang punya gua. Penasaran kan, guys? Yuk, kita ikutin. Dengan gua Eric Burix, my friend. Oke, tadi kan udah ngomongin di depan tuh, penasaran kan apa yang mau gua bahas? Itu bentar, my friend. Dadah, ini dia Dr. Martens yang keluarannya Cavendish tuh, my friends, tuh Cavendish. Oke, yang black tuh, gila, my friends, tuh. Oke, kita ngebahas ini produk, oke? Karena di Indonesia belum ada orang yang ngebahas Dr. Martens Cavendish, my friends, yang black ini, my friends, tuh. Oke, yang software, oke? Yuk, penasaran kan sepatunya kan? Yuk, kita lihat punya gue, my friends, oke? Ini dia, my friends, sepatu Cavendish punya gue. Tuh, ini kalau boleh dibilang sih ya, sepatunya tuh enteng banget, my friends, dibandingin dokmat-dokmat yang lainnya. Oke, okay? Ini bahannya enak, dipakai jalan juga enak, dan kembali lagi intinya ringan, dan materialnya bagus banget, dan ini bisa kita lakukan misalkan begini, ditukut-tukut, my friends. Oke, okay, begini. Oke, okay, ini tidak bakal rusak, my friends, dan kulitnya itu berbeda dengan kulit yang Dr. Martens lainnya. Oke, okay, ini Cavendish yang gue punya, my friends. Oke, okay, tuh kan anjing keren ya. Ini gue beruntung sekali, my friends, gue dapetin ini barangnya. Sampai gue ke waktu itu ke Senayan City, gue tanya sama penjaga tokonya, dibilang, oh gak ada nih, Pak. Dengan gua berusaha tanya, gua minta tolong ke penjaga otomatis yang di Senayan City, itu cewek. Gua bilang, tolong dong, Mbak, hubungin yang di Pondok Indah. Akhirnya hubungin, ada akhirnya, my friends. Akhirnya gua bilang sama mbak-mbaknya, Mbak, tolong titipin. Oke, dikit dulu, nanti Sabtu depan gua ambil. Oke, siapa? Gitu. Akhirnya Sabtu waktu itu, besoknya lagi gue ke Pondok Indah, akhirnya gue ini, dan gue bilang tinggal mbak-mbaknya, Mbak, titipan saya atas nama saya mana, Mbak? Oh ini, Pak. Oke, makasih. Ini dia nih, my friends, ini yang dimana nih sepatunya gue pakai sehari-hari untuk kerja, my friends. Mau kerja kek, mau nongkrong kek, mau jalan-jalan kek, mau beraktivitas yang lain kek, cocok banget, my friends. Ini rekomendasi buat kalian semua nih, my friends. Cavendish, oke, tuh ya, my friends, alasnya tuh, oke, tuh mantap, dan tuh berbeda dengan alas lainnya, my friends, Dr. Martens. Oke, okay. Ini waktu itu di zaman gua di tahun 2017-2018 gua beli ini di Pondok Indah, ini masih 1,8, my friends. Gua nggak tahu sekarang mungkin di pasaran mungkin udah 2 juta lebih ya. Gile, beruntung gua dapetin ini Cavendish, my friends, kan tuh gila. Enteng banget, my friends, tuh. Kalau enteng kalian nggak percaya nih, kalau kalian nggak percaya, tekan sekali tuh, tekan tuh. Dan ini sayang kalau buat ini buat kucing, my friends, oke? Okay? Keren kan tuh. Sorry, my friends, tali aslinya warna hitam, kami ganti menjadi warna biru, tekan tuh. Ya, my friends, ih cakep tuh, lihat dalamnya, my friends, oke? Okay? Tuh bahannya, kulitnya, kalau boleh dibilang ini temperly, kalau boleh dibilang ini, kalau diartikan ini sintetis bahannya, my friends. Oke, okay? Keren ya, oncongnya, doi ya, oke, okay? Ini juga, my friends, oke,
ini dodoannya yang sepasang dengan keren ya. Untuk Mavres, oke, itu aja Mavres untuk review sepatu Dr. Mavres gue. Oke, jadi oke Mavres, cukup itu aja Mavres untuk review Dr. Mavres gue yang Kevin Gis. Dan kalau misalkan kalian emang suka dengan Kevin Gis kayak model gue kayak begini Mavres, tinggal kalian bisa cari di toko-toko online yang terpercaya dan original barang-barangnya Mavres. Oke, ini itu aja Mavres pembahasan gue hari ini untuk review tentang Dr. Martens Kevin Gis Black Temporary. Oke, kalau boleh bilang ini bahannya sintetis Mavres. Oke, kalau kalian suka dengan YouTube channel gue, tinggal like di bawah ini, tinggal subscribe di bawah ini Mavres. Oke, dengan gue The Burix cabut dari channel itu gue di atas ini Mavres The Burix TV. Oke, ciao.